Pak. Oh ya, ini Nerta. Nerta. Oke, pantas dia lemah, ngayun. Terus akhirnya getar bunyinya ya. Nah, direm terasa dia. Jeduk. Oke, okay. Satu ketemu. Join masih oke. Okay. Join oke. Okay. Ini oke okay, ya. Oke. Okay. Coba sebelah sana. Memang lembut kan? Check up menyeluruh kaki-kaki depan. Bunyi gerudak-geruduk sebelah kiri. Dicari tahu apakah di support shocknya. Masih oke. Okay. Oh, baru. Hmm? Kehajar dah. Nampak usia. Usia. Oh, sudah beradu ya. Sudah keras. Tapi belum pecah ya? Enggak pecah belum. Jadi dia kalau udah mulai keras, rasa dia geduk. Hmm, itu. Coba digantilah. Bagusnya nanti kalau apa sekalian aja. Iya. Biar lembut lagi coba. Ini patah. Yang lain bagus. Yang ini? Oh ya, pecah juga ya. Kanan kiri pecah nih. Coba buka. Ah, ini dia ya, pecah kanan kiri. Ini masih kuat ya? Masih kuat. Stabilis link juga masih cukup kan? Masih. Ini udah. Hah? Rak N Loyo. Oke, Rak N Loyo. Sama memang ya. Memang gitu dia. Masih kuat. Kalau untuk dipakai dulu masih gitu. Dia belum bengkok memang. Kalau untuk meredamnya masih oke. Okay. Uh-huh. Dia menimbulkan bunyi. Nah, ini kosong deh. Oh, gitu. Ini. Nah. Oh iya, kocak. Cedek cedek cedek. Oke, dugaannya shock breakers juga agak kosong. Kita ganti karet-karetnya. Ini dia karet yang baru. Nanti berapa harga spare part ini kita update paling belakang sendiri. Karet link stabilizer juga kita ganti karena udah longgar. Ini yang KW kan? Yang KW berapa? Hah? Nomor 2, oke. Okay. Di yang asli. Di bawah yang asli. Iyalah, ngapain. Yang asli juga 4 tahun jebol. Dan sebenarnya kalau karet-karet ini, Pak, tergantung jalan. Tergantung jalan? Oke. Okay. Ini bedanya ori ada ini. Tulisan ini nih. Yang gawi tidak ada. Tahan berapa lama? Nggak tahu. Ini tahan dari tahun 2020 bulan Juni. Sampai sekarang bulan Desember tanggal 4 tahun 2023. 3 tahun lebih. Kilometer terpakai baru 30.000. Ya, 3 tahun. Coba kita kawin. Sedangkan ini karet stabilizer yang lama bawaannya. Ini yang KW2. Sudah longgar dari serat. Jadi cara masangnya ini ujungnya di gerenda supaya lebih tajam, sedikit aja sehingga punya tempat secara presisi. Nah, tujuan di gerenda ini supaya mempermudah masuknya. Nah, dibantu ini dia alat ini. Nah, tinggal pemasangan deh. Sama. Nanti palingnya. Makanya nanti beli alat stres dong, Om. Tinggal kita pasang. Dah selesai. Jadi bunyi gerudak-geruduknya itu bisa penyebab dari apa? Kaki-kakinya, bisa jadi support shocknya. Yang ketiga bisa juga dari shock breakersnya yang udah lemah. Dan yang keempat bisa juga disebabkan karena link stabilizer. Nih sudah kita ganti, mudah-mudahan hilang suara gerudak-geruduknya.